sosial ketemu lagi di Real Auto Bench YouTube channel. Nah, sekarang posisinya malam ya, sudah mau jam 12 malam. Saya lagi checking satu unit di sini. Jadi di sini tuh tempat finishing ya. Yang saya bilang urusan kosmetik itu nanti terakhir. Kenapa? Setelah perfect engine, betul-betul area engine kita checking detail. Apalagi mobil ini nanti ceritanya panjang. Setelah perfect matic-nya, setelah kita overhaul, dalemannya baru semua. Setelah perfect kaki-kakinya mobil ini bisa dibilang 95% tuh baru. Termasuk bannya Continental 4 pieces baru. Lalu perfect eksterior, lalu perfect interior, perfect AC kemarin, dan perfect audionya. Oke. Nah, kenapa baru tengah malam saya bisa kesini? Karena sebelumnya saya checking beberapa unit yang sedang on progress juga di workshop. Nah, jadi sekarang baru urusan kosmetik sekalian arah balik kita cek. Sebetulnya kemarin saat hari pertama saya deliver untuk urusan kosmetik ini, kita checking bareng. Lalu saat progress pun ini rekanan saya, DNA ya, DNA ini rekanan nyari Auto Bench untuk urusan detailing dan coating. Nah, ini pun selalu komunikasi. Jadi saya terinformasi baik dari kemarin mulai undercarriage, lalu detailing, lalu dynamo coatingnya. Oke. Pertanyaannya, mobil apa yang ada di belakang pintu ini, pintu transparan ini, mobil apa yang tadi saya bilang ceritanya panjang. Artinya ceritanya panjang, mobil ini digarap sampai 3 bulan setengah, 3 bulan, hampir 4 bulan lamanya. Karena ada beberapa hal yang unpredictable ya, ada yang tidak terprediksi juga. Nah, mobilnya yang mana, kalian ikutin saya kesini. Kita coba intip sedikit. Kalian lihat mobilnya yang mana? Itu dia. Kelihatan ya? Glossy-nya seperti apa? Ini dia si mata kacang yang nggak kacangan. Ini yang selalu saya bikin judul untuk Mercedes-Benz W203 ini. Oke. Sekarang kita akan buka gerbangnya. Ini mobilnya. Masih gelap ya? Masih penasaran kan? Ini kondisinya. Saya hanya tembak pakai lampu samping itu. Sekarang kita coba hidupin lampunya. Nah, ini dia nih. Ini si mata kacang yang enggak kacangan. Oke, kalian bisa perhatikan untuk detail area eksteriornya. Oke. Nah, jadi berbicara atau membahas si mata kacang yang gak kacangan ini, yang saya bilang kemarin pada saat posisi perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya electrical,
itu saya sudah minus 35 jutaan, artinya minus itu di luar dari eksekusi ini. Kalian bayangin, mobil ini untuk perfect eksteriornya, kemarin saya protek pernis anti gores full body, itu udah glossy ya, ada di video sebelumnya kalian bisa lihat, atau kalian bisa lihat di postingannya di feed Instagramnya Real Auto Bench. Saat mobil ini baru keluar untuk urusan perfect eksterior, saya isi bensin, nah saya videokan di sana, seglossy apa bodinya. Sekarang sudah seglossy itu, saya protek lagi ini menggunakan Dynamon Posi sampai 3 layer. Nah, 3 layernya ini sampai kemana? Sampai ke sela-sela pintunya. Body eksterior. Kalian bisa lihat lagi ke sini. Nah, lihat ya. Ini untuk area samping. Seglossy ini loh. Bayangin aja. Nih ya. Nah, ini kemarin ban Continental yang kita sudah pasang 4 pieces baru semua. Perhatikan sampai sevelg-velgnya seglossy apa. Ini pun sama, saya protek menggunakan Dynamon coating 3 layer. Ya, ini urus untuk area velgnya padahal. Nah, bisa lihat ya, lebih detail ya. Nih. Oke. Okay. Ini untuk area bodinya. Terus ini mobil, kalian perhatikan untuk area kacanya nih. Ini mobil tahun 2004. Apakah di sini ada jamur dikit aja untuk area kacanya? Atau ada baret atau seperti apa? Ini mobil tahun 2004 loh ya. Kalian perhatikan untuk area kacanya sampai ke area sunroof ya. Nah, untuk area kaca-kaca ini ya, baik kaca depan, kaca samping, sunroof, kaca belakang, itu semuanya sudah kita protek menggunakan glaze coating. Nah, jadi kita nggak concern hanya untuk urusan eksteriornya doang, tapi kita concern juga untuk area kaca-kaca di area mobil ini ya. Itu sudah kita protek menggunakan glass coating. Nah, kita bisa ikutin saya ke sini. Kalian perhatikan untuk detail ya, grill, headlamp. Ini mobil 2004 loh ya, sebening ini headlamp ya. Kalian bisa perhatikan. Nah, lihat di sini. Lihat secara detail. Kaca belakang semua ini sudah saya protek juga menggunakan glass coating semua untuk area kacanya. Nah, pasti kalian penasaran juga, Mas Eril, seistimewa apa untuk unit tahun 2004 ya area interiornya. Nah, mobil ini kalau kalian lihat lagi ya, coba lihat di Real Auto Bench YouTube channel saat saya menggarap interior. Jadi meskipun mobil ini interiornya saat saya beli pun kondisinya istimewa, tetap saya lakukan treatment untuk cuci bangun. Kita bongkar semua area interiornya, kita cek mana yang kurang layak dan lain-lain, itu kita perbarui semua. Dan ini pun kemarin kita lakukan untuk detailing area interiornya. Ya, artinya dibikin finishing untuk urusan perfect interior. Jadi kosmetik di sini ya, saya bilang ini bukan cuman poles-poles-poles yang ya ibaratnya kita cuman keluar duit berapa gitu, polesan-polesan yang memang hitungan hari ya mobil ya begitu lagi. Kalau ini sudah perfect exterior, ditambah lagi untuk eksekusi Dynamon coatingnya. Oke. We'll be right back.
untuk area luar, seglosi apa, ya sampai tadi velg-velgnya juga. Nah ini seglosi apa di sini, ya sampai ke bagian sininya juga kita coating juga, sama sampai semua ke spion-spion ini kita coating juga, Dynamon coating ya ini ya. Nah sekarang kita lihat untuk ke bagian selak-selak pintunya. Oke, kita buka ya. Nah, ini untuk area sela-sela pintunya seglossy ini nih. Oke, bisa lihat ya, ikutin tangan saya, ini sela-sela pintunya. Nah kita lihat lagi sela pintu sini apakah sama glossinya. Nah kalian bisa lihat di sini sampai ke bagian-bagian yang tidak terjangkau, jangan sampai di sini ada yang tidak terprotek. Atau misalkan lebih konyol lagi, ada bagian yang memang di sini tidak terkena detailing. Ini saya Dynamon coating juga nih. Oke, kalian perhatikan untuk area interiornya. Lihat interiornya nih. Ini untuk kursi mobil kilometer 70.000. Harus seperti ini. Istimewanya area interior. Ya. Lihat jelas sampai ke plafon, ke headrest, kulit-kulit joknya ya, kalian bisa perhatikan di sini seperfect ini untuk area interiornya. Kita lihat bagian depan. Nah, lihat tuh. Ini interior mobil kilometer 70.000 nih. Lihat. Sebegininya loh. Oke, nih kalian perhatikan dashboard semua, lihat jok-joknya. Ini W203 tahun 2004 kilometer 70.000. Nih. Jadi nanti ini smart buyer-nya nih yang dudukin pertama. Kalian lihat armrest-nya. Ini mobil kilometer interior, mobil kilometer 70.000. Seistimewa itu. Kita lihat dari sisi sebelah kanan. Kita akan lihat dari sisi sebelah kanan. Nih. Sisi sebelah kanan. Kalian bisa perhatikan di sini. Kita kasih penerangan lagi ya. Nah, lebih jelas lagi. Ini interior mobil kilometer 70.000. Seistimewa ini loh. Ini yang saya bilang like a new. Kalian lihat sebelah sini. Oke. Nah, kita akan lihat lagi bagian belakang kanan. Kita kasih penerangan lagi ya supaya lebih jelas lagi. Seperti apa sih istimewa Mercedes-Benz tahun 2004 yang kilometernya 70.000 yang saya bilang area interior sudah perfect. Ini dia. Ini interior kilometer 70.000. Harus seapik ini nih. Perhatikan detail untuk area interiornya. Oke. Okay. Nah, ini pengerjaan seperti ini pun enggak. Dan di sini nggak ada sedikit pun ya yang namanya
karet-karet kertas, semuanya karetnya aman. Kondisinya kita akan lihat untuk area mesinnya. Kita lihat untuk area mesinnya. Dan kalau kalian flashback ke belakang, ini mobil area mesinnya. Ya, waktu itu saya overhaul, saya turunkan daleman mesinnya karena ada suara yang menurut saya kurang halus dan akhirnya memaksa saya untuk bikin benar-benar dalemannya perfect. Tentunya dengan pergantian spare part. Gak main-main mobil ini spare partnya yang saya ganti untuk area mesin. Kita bisa lihat sini ya. Saya bilang urusan kosmetik di area mesin. Jadi kalau kalian cari mobil ya, jangan lihat mengkilatnya ini ya. Ini sih gampang, kita bisa bikin mengkilat ini gampang. Cuman yang jelas adalah kalian harus make sure untuk daleman mesinnya sehat atau enggak, perfect atau enggak area mesinnya. Nah, kalau mobil ini kalian bisa lihat kemarin sampai akhirnya kita overhaul area mesin, kita ganti semua dalemannya, termasuk nih kayak perintilan-perintilan saya bilang ya, kayak soket mesinnya ini baru, lalu peredamnya ini baru ya kan, wipernya baru, karet-karet di sini apa yang nggak baru, ini saya bikin baru semua, puli-puli semuanya baru. Jadi kalian bisa perhatikan ya di sini ya, urusan kosmetik yang saya bilang itu di ND, jangan di depan kosmetik polesan-polesan yang sebetulnya hanya bertahan sekian hari dan akhirnya kalian melihat wujud aslinya. Kalau ini unit yang sudah perfect condition, all bagiannya baru di akhir urusan untuk kosmetiknya. Oke, nah kalian sudah lihat ya. Nah, di sini ada kain microfiber ya. Jadi kalau bodinya sudah di diamond coating, jangan lap keringnya pakai kanebo. Lap kering itu pakai kain microfiber. Banyak kok jualannya di luar, di online shop juga banyak kain microfiber. Jadi nyucinya pun nggak perlu pakai sabun. Nggak perlu tiap hari pakai sabun, nggak perlu. Meskipun pakai sabun, pakai yang pH-nya balance. Yang pH-nya 0. Dan nanti lap kering itu pakai kain microfiber. Sebetulnya lebih mudah. Nah, contoh ini ya. Ini kap mesin. Kalian perhatikan di sini segrosi apa kap mesinnya. Kita taruh kain di sini. Tuh. Seperti ini aja. Kalau ngelap kering pakai kain microfiber. Dan ini benar-benar licin ya. Tuh, sampai ke logo-logonya pun semuanya di coating. Jadi, inilah persembahan saya. Meskipun mobil ini digarap minus sampai 35 juta ya, saat waktu itu saya nggak tahu sekarang udah minus berapa, tapi sesuai dengan komitmen dan janji saya untuk mendeliver unit ini dalam kondisi perfect condition all bagiannya. Nah, kalian perhatikan di sini, ini mobil nanti bakalan nyebrang ke Prabu Mulih Sumatera Selatan. Jadi kalau kalian lihat di daerah Sumatera Selatan Prabu Mulih, plat nomornya B8824, di plat nomornya ada stikernya Real Auto Bench. Nah, ini smart buyernya tuh Mbak Cynthia dan Mas Hafiz dari Prabu Mulih Sumatera Selatan. Oke, bahasan untuk urusan kosmetik di ending ini saya rasa sudah cukup. Di sini kalian bisa menilai bahwa komitmen dan integriti seseorang seperti apa. Karena mobil ini kalian bayangin aja ya, saya garap itu mobil sampai hampir 4 bulan, saya seller loh ya, 4 bulan saya sudah dealing dengan smart buyernya dan tiba-tiba ada hal yang tidak terduga dan saya harus siap untuk memberikan tetap yang terbaik.
Artinya ini yang saya garap sampai hampir 4 bulan lamanya dan akan segera saya deliver. Oke. Jadi untuk smart buyernya Mbak Cynthia, Mas Hafiz, tolong rawat baik-baik si mata kacang yang akan tangan ini, karena di mobil ini banyak cerita dan proses-proses yang sudah menemani saya sampai 4 bulan lamanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video ada di Real Automation YouTube channel. Be smart buyer, mercikanlah mercimu. Real Auto Benz.